Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan tiga ujian kecil saya. Yang pertama detik detik belakang, detik tepi, dan bangkit tepi. Squat, senang diri. Squat, squat saja. Ke kanan lurus. Pandang depan. Bergerak ke kiri. Kiri pusing. Squat akan madat ke belakang. Ke kiri pusing. Squat akan madat ke depan. Ke belakang pusing. Bergerak ke kanan. Kanan pusing. Dari kiri, cepat jalan. Selaku tim mesin, hormat ke hadapan, hormat. Bergerak ke kanan, ke belakang, pusing. Hentak kaki. Berhenti. Cara mengubat luka yang pertama ialah ambil kapas dan ubat. Letakkan ubat pada kapas. Okey. Dan sapukan kepada luka. Dan balik dengan kain kasih. Dah dekat kan? Okay, macam ni. Langkah seterusnya ialah membalut luka dengan kain anjur. Yang pertama, lipatkan di atas kain anjur dengan 1 inci. Kemudian letakkan tangan pesakit. Ambil puncak kain anjur dan letakkan di atas tangan. Balut tangan dengan kemas. Ikatkan tangan mangsa dengan ikatan buku sila. Kemaskan balutan. Okey, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang saya nak buat beberapa simpulan. Simpulan yang pertama, saya akan buat ialah simpulan buku sila. Okey, cara simpulan buku sila ialah yang pertama, di belakang ada belah kanan dan belah kiri. Belah kanan di atas bahagian kiri, kita pusing, tarik. Kemudian yang kiri, atas kanan, pusing, kemudian tarik macam ni. Okey, pastikan dapat bentuknya macam ni. Okey, lepas tu kita tarik berlawanan arah macam ni. Dia kata kita tarik ke bawah, okay, dia tak buka. Okey, yang kedua ialah simpulan manuk. Okey, simpul cara simpulan manuk macam ni. Okey, pertama, yang kanan di bawah. Make sure dia tadi yang pusing dia kat bawah. Kemudian yang belah kiri, ke atas. Kemudian ambil belakang yang tadi letak di atas belah kiri. Okey, macam ni. Okay, kita masukkan di sini. Kemudian kita tarik. Okey. Okey, pastikan dia dapat simpulan manuk dia bentuknya macam ni. Okey, macam ni. Okay, ni ialah simpulan manuk. Okey, simpulan manuk dia ada dua cara. Tadi yang pertama ini, yang ni yang kedua. Yang kedua kita ada satu batang titik. Okey, cara dia. Kita letakkan tali atas titik macam ni. Lepas kita pusing ke bahagian sini. Okay, kemudian kita ambil tali yang panjang ni. Kita masukkan kat bawah ni macam ni. Okey, ni kita tarik bahagian sini. Okey, sini ni adalah simpulan manuk. Okey, ni adalah simpulan yang ketiga. Simpulan yang ketiga namanya adalah simpulan seraya. Simpulan seraya, cara dia, mula-mula kita buat seperti simpulan manuk. Kita letak atas ni, dan kita pusing, kita letak bahagian sebelah sini, kita ambil ni, kita masukkan bawah ni. Okey, kita tarik. Okey, kita jadi simpulan manuk, kemudian kita ambil lagi satu batang liti. Okey, kita letak atas ni macam ni. Okey, make sure simpulan manuk yang untuk seraya ni, satu batang pendek, ini panjang. Kita letak satu batang liti macam ni, dan kita mula dari bawah belakang ni. Okay, kita buat sini, kita naikkan ke atas ni satu, kemudian kita masuk belakang, kita buat ke bawah sini. Bawah ni,
Kini kita ulang lagi masuk atas ni, kita masuk bawah ni dan ke bahagian sini sebanyak 3 kali. 1, 2. Okey, 3. Okey, kemudian kita buat lipatan silang gunting. Okey, kita ambil ni, kita letak ke atas, masuk bawah. Okey, make sure dia macam ni ya. Okey, untuk mematikan ikatan seraya, kita buat simpulan manuk. Okey, kita buat simpulan manuk macam tadi. 1, 2. Okey, kita ambil ni. Kita masukkan bawah ni. Okey, boleh tengok kat sini. Jadi simpulan manuk. Okey. Okey, kita dah selesai. Sekarang kita nak mengemas ikatan. Okey, kita cabut. Okey, untuk kemaskan. Jadi ni yang kita nak guna tadi. Kita ikat pada, kita gilet pada dinding. Okey, macam ni. Kemudian kita simpan di tempat yang selamat. Contohnya macam dalam bubble. Dalam bahagian tajam, pastikan di bawah dan diletakkan di tempat yang tinggi. Untuk jangan kanak-kanak sebab dia bahaya tajam. Okay. So, kita letakkan macam ni. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Masuk Tanjat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syururi wal khaba'is. Surah Al-Kawthar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syaniyaka wal abtar. Surah kedua. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu al-'azim. Surah ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf shahr. Tanazzalu al-mala'ikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu al-'azim.